Halo semuanya, balik lagi sama gue Remora. Oke guys, jadi hari ini kita balik dulu ke Australia Zoo ya, karena kita masih ada pekerjaan di Australia Zoo untuk membangun enclosure dari hewan endemik Australia yang hampir punah juga. Yang gue baca itu hampir punah. Jadi kita akan bikin enclosure dari dingo ya teman-teman. Oh ya, sebelum lanjutin videonya, kalau kalian suka jangan lupa ditekan tombol like-nya dan juga di subscribe ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Episode sebelumnya tuh kita udah bikin apa ya, kalau nggak salah, oh ya, koala, kasuari sama kanguru ya. Nah itu yang udah kita bikin di episode sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi dingo ini adalah hewan endemik Australia, dan dingo ini juga itu termasuk hewan yang ada di DLC Planet Zoo. Jadi bukan main animal ya, di main base gamenya itu bukan bawaannya ya. Jadi kalau kalian pengen, kalian harus beli DLC-nya. Nah ini mumpung saat ini nih, saat kalian nonton ini, mungkin ini lagi diskon di Steam, ada berapa ya, 50% atau 40% atau 30% gitu, pokoknya lagi diskon. Kalau kalian pengen, kalian bisa langsung ke Steam aja dapatin DLC-nya. Nah untuk DLC-nya ini, diskonnya ini 2020 ya. Kalau kalian nontonnya lewat dari Januari 2021 itu udah lewat, nanti nunggu diskon selanjutnya lagi. Well teman-teman, kita balik lagi ke Australia Zoo nih. Jadi setelah beberapa bulan kita tinggalin, kita terlantarin sampai keluar tuh DLC aquatic packnya. Ini zoo nggak kesentuh, baru kesentuh lagi ini kebun binatangnya setelah ya kemarin ke trigger buat video review yang aquatic DLC itu, baru gue ya ada sedikit gue balik dikit-dikit. Walau sebenarnya gue masih pengen agak santai-santai dulu mumpung akhir tahun ya kan. Anyway, jadi di Australia Zoo ini gue emang nggak berniat bikin gede-gede. Mungkin setelah dingo enclosure ini, gue akan bikin satu exhibit atau enclosure lagi untuk ya mungkin mengakhiri kisah kita di Australia Zoo ya. Dan emang gue udah berniat mau nyelesain zoo-nya juga kan, mumpung sempat juga bikin video, bikin konten. Jadi ya gue sambil coba nyelesain yang kita udah bikin kemarin. Cuman kalau yang kemarin yang Indonesia Zoo sama Amerika ya, South America itu kan karena kebetulan gede, jadi saat ini tuh ya PC gue nggak kuat, jadi agak nge-lag. Jadi gue nge-record tuh agak nge-lag, jadi mungkin agak nggak bagus hasilnya kalau kita sementara ini untuk dilanjutin. Tapi maybe someday, mungkin kalau udah gue upgrade PC-nya, mungkin ya mudah-mudahan bisa setelah gue upgrade bisa kita lanjutin lagi, walaupun udah lama. Tapi sebenarnya gue senang sih di zoo yang sebelumnya itu, yang Indonesia belum selesai, yang udah sebenarnya udah 90% itu yang di South America tuh malah udah selesai, cuman ya nggak bisa gue tour karena ya itu dia tadi nge-lag. Jadi mungkin nanti aja deh, jadi ya gue minta maaf nggak bisa lanjutin lagi untuk yang bagian South Amerikanya dan juga Indonesia Zoo-nya untuk saat ini. Jadi mending kita bikin zoo-zoo lainnya aja biar makin banyak aja sih. Dan ya untuk Australia ini mungkin ya itu dia tadi, kita mungkin udah pengen selesaiin juga di sini karena di sini itu terlalu gersang dan terlalu panas, nggak tahan gue guys. Tapi ya gue harap kalian enjoy aja, mudah-mudahan selalu enjoy dengan videonya sampai selesai nanti, biar kita bisa beranjak ke another zoo ya teman-teman. Dan oh ya, mungkin itu aja ya teman-teman untuk introduce-nya. Gue harap kalian selalu menjaga kesehatan dan semoga sehat selalu, bahagia selalu.
Oke teman-teman, happy watching and see you. Thank you.
Oke teman-teman, jadi kita sudah selesaiin enclosure-nya tadi, walaupun ada beberapa tempat mungkin yang belum kita tambahin fasilitasnya dan masih kosong, masih ada space yang kosong. Tapi di sini mungkin kita akan tur dan juga mungkin nambahin fasilitas ya. Jadi kita mulai dari bagian depan. Jadi di sini ada dua street, ada dua jalur ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kalau yang ini mungkin jalur yang sedikit estetik. Wis. Enggak, ini sih buat jalur ke bagian sini, glass view-nya sini. Nah, di sini itu ada glass view yang buat lihatin dinggonya secara dekat. Karena di sini ada waterpool buat si dinggo ya. Jadi di sini ada waterpool dan kalau lihat dari sini mungkin lebih dekat kali ya, pokoknya kayak gitu. Jadi mungkin di sini kita bakalan nambahin fasilitas. Kita akan tambahin aja kursi mungkin di sini ya. Nah, ini ada bench. Tapi bench yang mana, gue bingung nih. Mungkin kita kasih bench yang kayu ini mungkin. Kayaknya boleh deh. Oke, kita akan kasih di sebelah sini dan juga di sebelah sini. Terus nggak lupa juga kita kasih tempat sampah ya teman-teman, karena biasanya kalau kita biarin tempat sampahnya itu nggak ada, pasti deh bakalan kotor banget tempat ngumpulnya para guest, para pengunjung ya. Jadi di sini kita udah tambahin tempat sampah dan juga bench, dan gue rasa aman sih. Oh iya, kita kasih CCTV juga di sini. Meskipun sebenarnya Oke, jadi mungkin di sini kita kasih CCTV. Coba kita intip dulu CCTV-nya. Oke. Jadi good spot buat ngelihatin si dinggonya. Ini bagus ya buat memantau si dinggonya. Wis. Mana tuh dinggonya? Oh, itu lagi santai dia ya, teman-teman. Oke. Kemudian nah, kita jalan lagi. Terus di sini udah ada information board. Di sini Canis lupus dingo. Oke, Canis lupus dingo. Jadi pengunjungnya nggak bingung lagi untuk membedain ini hewan apa sih ini, anjing, serigala atau apa. Ini sebenarnya dia masih apa ya, satu ras sama anjing ya. Cuman dia apa ya, anjing Australia karena langka, jadi dia itu agak beda ya. Nggak tahu deh, pokoknya kayak gitulah. Dingo, hello dingo. Oke, kita jalan sedikit lagi. Di sini itu kita akan menuju ke wah, ini banyak banget ini ada apa ini, Mirin Southern Casuari. Oh, animal has escape. Wow, dia escape. Oke, nantilah kita tangkap, biarin aja dulu. Jadi di sini untuk home view pokoknya buat ngeliatin. Jadi di sini masih kosong dan mungkin di sini kita akan kasih juga sedikit conservation education board, soalnya kalau kayak gini kosong aja takutnya kan nggak ada informasi buat para pengunjung. Jadi pengunjungnya nanti buta informasi dong. Jadi kita kasih aja di sini, mungkin sebelah kiri dan sebelah kanan sini. Kayaknya gitu deh. Oke. Di sini kita kasih educational content-nya bee population. Jadi biar sama ya, biar selaras warnanya. Kita kasih bee population. Jadi sama. Lida luh bimi gropi matama. Oh, ngerti sih ini bahasa, kayaknya bahasa Perancis deh yang dijadiin Latin. Nah, kita sekarang ada di bagian luar. Di sini kita spot view untuk lihat si dingo ini. Keren banget ya dari sebelah sini. Jadi di sini gue bikin ini memang buat tempat pengunjung eksklusif. Jadi kita di sini bisa lihat secara dekat juga bagaimana tingkah dan perilaku si dingo ya kalau di dalam kandang. Nah, di sini ini tempat makannya juga udah. Kita panggil dulu si keepernya buat ngasih makan. Ya kan?
Terus di sini juga ada dingonya lagi santai, dia lagi duduk-duduk nih, lagi baring, rebahan dia, rebahan santuy. Oke, oke, dia lagi bobo ya. Nah, terus kita di dalam kandangnya ini, tadi kan kalau teman-teman lihat, wes lompat dong dia. Oke, jadi kalau teman-teman lihat tadi gue bikin yang cave. Nah, ini memang sengaja gue bikin cave, walaupun sebenarnya ini agak besar, beruang pun bisa masuk di sini ya, teman-teman. Tapi ya itulah, gue bikin yang bagian outdoor-nya. Jadi si dingonya ini punya rumah khusus cave gitu. Mungkin dia buat nyimpan anaknya mungkin di sini. Pokoknya gitulah. Dan ini besar banget ya sebenarnya, buat gue gak kira sampai segede ini sih, ternyata gede juga. Dan gue pikir si dingo ini ukurannya lumayan gede, tapi ternyata lebih gede ini daripada dingonya. Tapi gak apa-apa sih. Jadi ini untuk outdoornya, dan yang ini untuk indoor. Dan ya itu dia di dalam kandangnya ya teman-teman. Dan ini dia dingonya. Ini yang betina apa jantan ini? Ini jantannya, si alpanya ini ya teman-teman. Oke. Dan sejauh ini ya mereka sih fine-fine aja di dalam kandangnya. Untuk terrain distribusinya juga udah lengkap semua. Yap. Kayaknya oke aja sih buat si dingo. Dan untuk fasilitas mungkin kita tambahin sedikit di sebelah sini. Bench. Ya, oke, kita kasih sedikit bench di sini. Terus sama tempat sampah juga. Oke. Kasih satu-satu di sini. Kemudian di sebelah sini juga mungkin kita kasih tempat sampah. Ini juga tempat sampah. Terus apa lagi? Oh, CCTV. CCTV mungkin di sini sih. Di sini, di tengah sini, jadi multi spot ya, jadi dia bisa lihat, mantau ke kandang juga, bisa ke bagian home view-nya ini juga. Terus apa lagi ya teman-teman, gue udah gak tahu nih, udah habis bikin. Ada pengunjung yang mau lihatin dingo mungkin ya, atau mungkin ke food shop sini, nggak tahu. Pokoknya jelas di sini masih kosong. Terus kemudian di sini juga dingonya udah jadi, cuman gue nggak tahu lagi mau nambahin apa. Kalau teman-teman punya ide bisa komen di bawah, nanti biar kita tambahin lagi. Dan untuk hewannya yang untuk Australia pack ini semuanya udah masuk ya, jadi kasuari udah, terus kemudian kanguru sudah, kemudian koala udah juga, sama yang terakhir itu sebentar gue lihat dulu, gue lupa nih, agak lupa. Oh iya, si monitor sih itu. Tunggu sebentar ya teman-teman, gue lihat dulu. Diamond Back. Oh ini Eastern Blue Tongue Lizard. Ini belum, tapi mungkin di next gue tambahin. Karena selanjutnya gue bakalan bikin African Safari ya di sini. Nah, seperti saran kalian sebelumnya di video sebelumnya, katanya bikin Western Safari. Safari area pokoknya. Nanti di sini, mungkin di sini atau di mana nanti gue bakalan lihat. Tapi yang jelas mungkin next pasti gue bikin safari, dan yep, mungkin sekalian last episode kali ya. Oke, dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jadi gue mau kasih tahu lagi, jadi di kebun binatang ini kita udah ada kanguru. Jadi di sini ada kanguru. Nah, ini kanguru, gue hapus dulu. Ini ada alert banget ini, boxed outside of habitat. Wow, keluar jalur dong dia. Oke, nanti. Oke, jadi di sini kita udah punya kanguru ya teman-teman. Dan satu kanggurunya ini kejebak di luar sini. Oke, lupakan. Jadi kita udah punya kanguru di sini. Nah, ini ada satu kanguru.
2. Ada berapa sih di dalam kandang ini? Coba gue cek dulu. Kemarin gue lupa nih. Di dalam habitat ini udah ada 4. Ya, jadi ada Merli, Dural, Koa Baru, dan Dural. Jadi yang 2 ini satunya escape, satunya being carried. Jadi dia cedera. Mungkin lagi di klinik ya, lagi diperiksa. Jadi di sini ada kanguru. Terus setelah kanguru ada kasuari. Nah, ini dia nih buat yang baru bergabung. Ini bisa lihat sendiri ini kasuari ya. Oke, kita udah punya kasuari, terus kemudian kita udah punya koala juga. Oke, jadi kita punya, karena kita masuk dari depan aja biar kalian lihat juga. Nah, ini kita punya koala. Jadi kita punya koala di sini ada 2 tempat view ya. Satunya yang home view, satunya bisa dari luar, dan di sini kita harus perbaiki nih teman-teman. Jadi di sini kita call mekanik dulu. Karena coba lihat teman-teman, ini kacanya udah pada retak-retak. Jadi mesti diperbaiki. Jadi kita call mekanik. Dan pengunjungnya juga udah lumayan banyak. Dan di sini memang gue sengaja batasin, pertama supaya bertahap nambahinnya, dan juga masih sedikit. Takutnya kalau kebanyakan nge-lag. Jadi sedikit-sedikit aja. Jadi ini koala. Nah, mana nih koalanya? Nah, ini dia nih koalanya nih. Nih lagi santai. Kayaknya udah ada sekitar 4 ekor juga deh di dalam kandang ini. Nah, lucu kan? Nah, ini dia nih koalanya. Terus kemudian di sebelah sini ini untuk outdoor view-nya. Nah, ini sebenarnya ada sedikit perubahan sih. Jadi gue terraform lagi, gue majuin, agak majuin dikit sini supaya biar lebih dekat. Coba kita lihat menggunakan first person ya. Nah, itu dia tuh, jadi agak lebih dekat kan, nggak kayak sebelumnya jauh, jadi agak susah dilihatnya tuh, jadi agak lebih dekat. Dan pengunjung banyak banget. Dan kayaknya mesti nambahin food shop lagi deh. Oke, jadi itu koala, terus kemudian kangaru, kasuari, dan terakhir tadi yang kita bikin adalah dingo. Si dingo. Nah, ini dia nih si anjing-anjing liar dari Australia ya. Tuh dia tuh. Oke, iya ada pupnya dong. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk episode Australianya cukup sampai di sini. Nanti kita bakalan lanjutin lagi. Dan kalau kalian pengen ditambahin, mungkin kalau ada yang kurang, ada yang perlu ditambahin, kalian boleh komen di bawah. Nanti kita bakalan tambahin di next episode, atau mungkin gue sambil nambahin. Jadi tinggal di next episode kalian tinggal lihat dari bagian mana yang udah gue tambahin. Dan juga buat kalian, terima kasih karena udah nontonin dan selalu ngikutin series Planet Zoo-nya. Dan ya, thank you so much. Dan juga yang belum subscribe, jangan lupa subscribe kalau kalian suka. Kalau nggak suka, di dislike juga nggak apa-apa. Oke teman-teman, jadi mungkin itu aja. Sampai jumpa di next video. Gue Remora, bye-bye.